Sama ada ianya dicetuskan oleh Tan Sri Mahathir Mohidin ke ataupun Datuk Seri Anwar Ibrahim, itu tak penting bagi saya. Yang penting warga Felda sudah lagi tidak menanggung hutang yang besar. Itu keadaannya, tapi masih ada berdepatan. Dan hari ini saya mendapat kiriman saudara daripada kenyataan saudara Sulung Jamil Haji Muhammad Sharif. Beliau merupakan ketua peneroka Felda Kebangsaan. Saya cuba berhubung, saya tak tahulah saudara, tapi belum lagi dapat nak cari nombor telefon dan sebagainya. Dan saya berfikir, apakah ini satu apa hantaran yang apa, palsu dan sebagainya? Saya tak yakin itu, sebab saya nampak dari chronology of event, cara penceritaannya. Ini panjang ni saya nak baca saudara supaya kita faham, eh? Dan saya nampak kenyataan yang ditulis oleh saudara Sulung Jamil, begitu juga dengan kenyataan daripada ini pengerusi Felda Datuk Sabri Cik, ada persamaan. Dan ada juga tadi saya dengar mantan pengarah lembaga pengarah Felda juga ada buat kenyataan yang saya nampak ada sedikit persamaan. Elok saudara kita hayati, kita dengar baik-baik. Saya minta saudara izinkan saya membaca kenyataan ketua peneroka Felda Kebangsaan saudara Sulung Jamil Haji Muhammad Sharif. Beliau adalah juga dilantik sebagai lembaga pengarah dalam Felda. Dia katanya, sebagai ketua peneroka kebangsaan Felda, saya tampil untuk menceritakan perkara yang sebenar. Ini saudara, saya harap lepas ini tak ada lagi kata bercakap apa semuanya, sebab dia menceritakan sebenarnya. Tak payahlah siapa nak ambil nama dan sebagainya. Pertama katanya, penghapusan hutang-hutang peneroka adalah perjuangan wakil-wakil peneroka di bawah jawatan kuasa perunding peneroka, di mana saya sebagai ketua peneroka kebangsaan. Kami melihat selama 15 tahun Felda tidak mengeluarkan penyata hutang kepada peneroka. Jadi banyak rungutan dari peneroka, ada hutang yang tak wajar. Saya bagi salah satu contoh katanya, sepatutnya membaja setahun 5 kali, tetapi Felda cuma buat 2 kali. Cas hutang kepada peneroka 5 kali. Inilah salah satu sebab peneroka ragu dan tidak berpuas hati. Ini cara dia tulis tu saya, bukan seorang bahasa-bahasa yang macam kita biasa saya. Dia menulis tu bukanlah seorang penulis. Kata, selaku ketua peneroka kebangsaan Felda, saya telah berbincang perkara ini bersama pengerusi Felda, Yang Mohamad Tan Sri Idris Yusof. Masa itu katanya. Jadi jalan penyelesaiannya, Felda kena hapuskan hutang-hutang peneroka sehingga tahun 2019. Perkara ini dipersetujui bersama oleh Felda dan peneroka kerana Felda telah merangka kaedah pemotongan ini. Apabila pemalsuan ini berlaku, Felda telah berjumpa kerajaan, di mana masa itu Tan Sri Mohidin selaku Perdana Menteri. Apabila pemalsuan itu berlaku, Felda sudah hilang punca pendapatan. Jadi bagaimana nak bayar hutang-hutang bank dan KWSP serta lain-lain? Kerajaan di masa itu telah bersetuju untuk mengeluarkan sukuk sejumlah 99 bilion dengan jaminan kerajaan. Dengan dapat jaminan kerajaan itu, bank-bank telah mengeluarkan kewangan untuk disalurkan kepada Felda. Saya sendiri katanya bersama dengan Tan Sri Idris Yusof dan juga Presiden MBFM, Presiden KAF dan wakil dari pengurusan Felda telah berjumpa Tan Sri Mohidin di Pejabat Perdana Menteri di Parlimen. Cuma tak boleh tarikh bila dan sebagainya. Setelah diberi penerangan mengenai suku ini, kami berpuas hati dan mengucapkan jutaan terima kasih kepada Yang Amat Berhormat Perdana Menteri. Semasa dalam penerangan, Yang Amat Berhormat Perdana Menteri berkali-kali bercakap, ingat, ini bukan percuma, kena bayar balik. Sehinggalah semasa saya bersalam hendak pulang dengannya, Perdana Menteri masih mengulangi ayat, ingat, ini kena bayar balik. Jadi setelah kewangan dapat dari bank-bank, Felda telah membayar segala hutang-hutangnya, termasuk untuk Felda membeli saham-saham FGV yang mana sekarang Felda menguasainya sebanyak 82%. Sama ada kerajaan sudah memeterai perjanjian dengan Felda bagaimana sukuk ini harus dibayar, itu kita tidak dimaklumkan. Dan sehingga habis tahun 2022, masih ibarat menunggu buah yang tak gugur. Apabila kerajaan perpaduan mengambil alih tampuk pemerintah negara yang diketuai oleh Yang Berhormat Datuk Seri Anwar Ibrahim sebagai Perdana Menteri, beliau telah menyemak perkara ini bersama Kementerian Kewangan. Pada hujung bulan Jun 2023, Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim telah menandatangani satu jaminan dari kerajaan untuk merealisasikan dari perjanjian terdahulu yang mana kerajaan perpaduan bersetuju untuk membantu Felda sebanyak 1 bilion setahun untuk membayar pokok pinjaman Felda melalui sukuk 99 bilion. Apabila ini berlaku, Felda menarik nafas lega.
Ferda hanya perlu mendapatkan lain-lain sumber pendapatan yang salah satunya daripada FGV, daripada LLA, kilang dan sebagainya yang akan mendapat pendapatan 1 bilion. Saudara. Dengan pendapatan ini, Ferda bolehlah membayar gaji kaki tangan, faedah bank, pendahuluan tanam semula peneroka, pendahuluan baja, sara hidup dan lain-lain aktiviti yang membabitkan kebajikan peneroka. Mungkin dalam masa 8 tahun, Ferda sudah boleh berjalan seperti biasa dan kembali kepada landasan asal penubuhannya. Semasa majlis sambutan Hari Peneroka pada 7 Julai yang lalu, iaitu hari Jumaat katanya, Perdana Menteri telah meluluskan beberapa peruntukan untuk kesejahteraan peneroka Ferda. Satu, bantuan kerajaan 1 bilion setahun untuk membayar hutang suku kepada bank-bank. Ini meringankan beban Ferda dan Ferda akan menggunakan pendapatan lain untuk kos operasi Ferda, termasuklah kebajikan peneroka. Penjelasan saya. Ini keadaannya, saya baca begini, saya haraplah selepas ini tak ada lagi lah pertikaian siapa tolong siapa dan sebagainya. Memang jelas apa yang dinyatakan oleh Sun Ibrahim itu benar, apa yang dinyatakan oleh Tan Sri Mahyudin juga benar. Jadi inisiatif untuk melupuskan hutang warga Ferda juga mula dilakukan, tetapi pelaksanaan bagaimana wang sejumlah 8.3 bilion itu ke mana? Itu keadaannya. Tapi bila Sun Ibrahim jadi Perdana Menteri, maka dirungkai satu persatu dan diadakan perjanjian antara pihak kerajaan dengan Ferda, maka betusan hari ini. Mudah-mudahan, saya harap secara isu Ferda ini tak perlu lagi lah kita pertikaikan, dan saya harap semua warga Ferda tengok ke hadapan, laksanakanlah usaha untuk melaksanakan, merealisasikan impian kita untuk memenda tamadun bangsa kita. Itu saya secara, saya tak ada cakap lain. Ya secara apa, hati ayu, ya surat memang benar, saya dapat benda begini dan saya akan sampai ke saya lah, sebab saya tengok chronological of event, suasana tu ada benar dan dia tidak menafikan nama-nama seperti Tan Sri Muhyiddin, ada pertemuan di parlimen, benar saudara. Saudara Iwan, saya sokong DAP, pada masa saya sokong DAP, saya orang UMNO saudara. Ya saudara Salmi Ahmad, dia kata maka bersinarlah di bumi permata. Itu kita harapkan saudara. Saya amat bersimpati kalau permasalahan Ferda ini dijadikan isu politik berterusan, sampai bila kita nak selesai? Sudahlah. Macam saya kata semalam, cukuplah kita menghentikan polemik Ferda ini, dan untuk warga Ferda berterusan. Sama ada anda anak Ferda, cucu Ferda, generasi pertama, kedua, ketiga dan sebagainya, tak payah nak bangkit. Soal siapa benar, siapa salah, dah selesai. Antara peneroka dengan kerajaan, dah selesai. Yang penting pada kita nak selesai. Bukan kita nak cakap, nak cari nama. Bukanlah aku lah juara, aku yang buat, tak payah. Sebab rakyat tahu untuk berterima kasih. Macam saya kata semalam, takkan nak pergi jumpa, nak cium, nak jumpa ni, salam, cium, tak payah. Cukup-cukuplah saudara. Saudara, ini saya haraplah saudara. Saya harap benda ini, polemik ini kita hentikan. Ya, cuma sekarang ni saudara, bila ini kita masuk bab politik pula. Saudara, bila saya melihat kenyataan pihak polis, bagaimana dilaporkan oleh Berita Harian, bahawa polis akan menjalankan siasatan ke atas Presiden PAS, Tan Sri Abdul Hadi Awang, mengikut Akta Hasutan 1948. Menurut Ketua Polis Negara Tan Sri Razaluddin Hussein, siasatan ke atas Ahli Parlimen Marang itu adalah susulan satu hantaran di akaun Facebook bertajuk Minda Presiden PAS pada Sabtu lalu yang mengulas mengenai parti DAP. Ini yang saya katakan, buat apa kita nak berbalah? Jadi menurut Tan Sri Razaluddin, hasil siasatan awal polis mendapati hantaran berkenaan mengandungi kenyataan yang berunsur perkauman yang boleh mencetuskan kegusaran awam. Ini yang 3R ni saudara. Satu laporan polis berkait perkara ini telah dibuat di Pejabat Jabatan Siasatan Jenayah Komersial Bukit Aman pada jam 7 malam semalam. Jadi siasatan akan dikendalikan oleh unit siasatan jenayah. Jadi pada itu PDRM Tudut akan merakamkan percakapan bersama dengan wartawan New York Times yang menerbitkan berita tersebut secara dalam talian berhubung kenyataan Tan Sri Hadi. Jadi sebab itu saya kawan-kawan, sebagai dalam warga media, kita sebagai wartawan, kalau rasa perkara itu sensitif, tak perlulah kita laporkan. Untuk apa? Apa keberuntungan untuk negara, saudara? Banyak kenyataan yang dalam keadaan begini, pihak polis mengharapkan, janganlah isu ini dipolemikkan, so kita serahkanlah pada pihak polis, mereka lah akan melakukan siasatan dan kita tunggu laporannya. Jangan pula membuat andaian macam-macam, saudara, kerana ini berhubung kait tentang politik. Begitu juga dalam isu 3R ini, Polis Raja Malaysia juga telah mengesahkan bahawa ia telah menerima beberapa laporan polis
dan sedang menjalankan siasatan terhadap pengerusi DAP Lim Guan Eng berhubung kenyataan yang dipercayai menyentuh 3R iaitu Rulers, Religion dan Race. Menurut Timbalan Pengarah Jabatan Siasatan Jenayah Bukit Aman, Dato' G. Suresh Kumar, siasatan masih dijalankan dan orang ramai dinasihatkan agar tidak membuat sebarang spekulasi yang boleh mengganggu proses siasatan. Jadi sekarang tak payahlah kita nak bagi komen, buat itu ini, biar pihak polis. Kita yakin dan percaya pasukan polis kita bukan kaleng-kaleng saja. Mereka cukup lengkap dan mereka cukup apa-apa ini bertenaga. Dan saya yakinlah polis kita ni adalah antara yang terbaik di antara negara-negara lain saja. Itu keadaan saya. Jadi siasatan jalankan oleh unit siasatan jenayah terkelas bahagian D5 Jabatan Siasatan Jenayah Bukit Aman di bawah Seksyen 4-1 Akta Hasutan 1948.